Serial Rena Nini, episode 39, AADR, ada apa ya dengan Rena? Part 1. Episode ini adalah tentang Rena saat mau jadi mermaid. OMG, kenapa kok belum hilang juga sih? Ini apa sebenarnya? Rena, bangun! Ayo sarapan, ini udah siang loh. Iya Nini, sebentar lagi aku keluar. Rena, itu pipimu kok masih diplester aja sih? Emang masih belum hilang ya alerginya? Iya Nini, belum hilang juga, malah semakin melebar. Aku harus gimana nih? Mau aku temenin ke dokter spesialis kulit? Iya boleh, tapi 3 hari ini aku sibuk banget Nini, jadi belum bisa ke dokter. Ya udah, kapanpun kamu siap, aku akan nganterin kamu ke dokter, Rena. Yuka, kamu tahu nggak tempat dokter spesialis kulit terbaik di kota ini? Dokter kulit ya. Lama bingit deh mikirnya. Bilang aja kalau nggak tahu. Tahu aja kamu Nini, kan pura-pura sok tahu nggak dosa. BTW ngapain sih Nini pakai acara ke dokter spesialis kulit segala? Jangan-jangan kamu mau operasi plastik biar muka jadi kayak Lisa Blackpink ya? Capek deh. Gini ya, aku ceritain, tapi kamu jangan bilang siapa-siapa. OMG, parah bingit itu Nini. Kita harus secepatnya nyari dokter yang tepat Nini. Kasian Rena. Oh mermaid, enak bingit gitu loh cilok ini teman-teman. Ayo kalian juga harus cobain. Yeah, gimana mau cobain? Orang kamu aja bawa sebiji doang. Iya, WKWK, aku lupa kalau cuma beli sebiji aja. BTW, aku dengar kalian kok kelihatan serius bingit. Ngobrol apa sih pakai acara bisik-bisik segala? Kan aku jadi kepo. Iya Om Mermit, ini masalah gawat. Rena kena penyakit kulit yang aneh. Yuka! Ups, maaf Nini. Aduh mulutku ini ember banget sih. Ya udah deh sekalian, sini aku ceritain. Akhirnya yang ditunggu-tunggu muncul juga. Apaan sih? Ada orang sakit kok malah gitu responnya? Maksudku, aku tahu obat yang tepat untuk Rena. Nanti sepulang sekolah, boleh tidak aku tengokin Rena? Iya, aku ikut juga deh kalau gitu. Boleh bingit dong. Rena pasti senang banyak yang perhatian sama dia. Air, air, aku butuh air. Aduh, badanku rasanya panas banget. Segernya, serasa jadi model iklan sabun mandi aja. Kakiku, kok berubah jadi ekor ikan sih? Ini mimpi kan, Rena? Ayo bangun. OMG, ini kenyataan. Aku kok berubah jadi mermaid? Wow, tapi ini keren juga sih. Aku kelihatan seksi. Tapi gimana nanti caraku jadi manusia normal lagi? Gimana caraku jalan? Masa iya aku ngesot? Akhirnya sampai juga. Loh, kok pintunya nggak dikunci? Apa jangan-jangan Rena sudah pulang dari butik ya?
Ayo cepetan masuk Nene, jangan-jangan terjadi sesuatu dengan Rena. Oh Mermin, kita berpikir positif aja. Semoga Rena baik-baik saja. Ayo ah, kita masuk aja teman-teman. Kok sepi ya? Rena di mana? Kita cari di kamarnya dulu ya. Oh Mermin, sepertinya Rena tidak ada di sini, Nene. Yuk coba cek di kamar mandi. Ih, masa sih Rena sembunyi di kamar mandi? Nggak etis bingit gitu loh, Om Mermaid. Oh, Mermaid. Itu hanya feeling aku aja, Om. Soalnya aku tahu kalau aku bete, suka bingit main di kamar mandi seharian. Om Mermaid, ada-ada aja deh. Tapi oke lah, nggak apa. Kita coba cari aja ke sana. Rena, kamu di dalam. Rena? Nene, ada di luar. OMG, gimana ini? Gimana kalau Nene ngelihat aku dalam kondisi kayak gini? Bisa-bisa dia pingsan. Aduh, gimana dong? Iya Nene, aku ada di dalam. Tunggu sebentar ya. Ngapain aja sih di dalam? Lama bener. Aku udah dari tadi nyariin kamu tahu. Ayo cepetan keluar. Iya, sabar dong Nene. Aku lagi apa ya? Lagi diare nih. Mules banget. Aduh, ini gimana caranya ngilangin ekorku lagi? Masa aku seharian di kamar mandi sih? Hah, terus nanti kalau sampai ketahuan ini gimana ya Allah? 2 hours later. Aduh Rena, ini udah 2 jam loh dan kamu belum keluar juga. Oke fix, terpaksa aku harus masuk ke dalam kamar mandi. Iya Rena, kita khawatir banget sama kamu. Aduh Nene, please jangan masuk ya. Sebentar lagi aku keluar kok. Please Nene, jangan masuk. Gak bisa Rena, ini gak bisa dibiarin. Pokoknya aku harus tetap masuk. Aduh, TBC nih, to be continue. Makasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman ya. Ikan hiu makan kecap, yuk tancap!